Pembelajaran tatap muka atau PTM tingkat sekolah dasar di Balikpapan, Kalimantan Timur dimulai sejak Senin 11 Januari. Waktu pembelajaran dibagi sejak pagi hingga siang hari. Untuk murid kelas 1 hingga kelas 3, waktu pembelajaran hanya 2 jam tiap harinya. Untuk kelas 4 hingga kelas 6, hanya 3 jam. Sebelum masuk ke lingkungan sekolah, anak didik juga harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu. Mekanismenya, kemarin kami sudah persiapkan termasuk 6 daftar periksa itu. Jadi pada saat anak-anak ini baru masuk, kami sudah melakukan prokes ketat. Mereka akan dicek suhunya, kemudian naik masuk cuci tangan, setelah itu baru masuk ke kelas. Dan semua dikondisikan oleh guru kelas dan guru pikir. Pak, ini untuk waktunya mereka belajar di sekolah berapa jam, Pak? Berapa materi juga, Pak? Ya, ada pembedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas rendah, satu hari 2 jam pelajaran. Atau 2 jam 60 menit artinya. Bukan jam pelajaran lagi, jam 60 menit. Nah, untuk kelas tinggi, itu 3 jam. Berarti 60 kali 3, 180 menit. Sementara orang tua murid mendukung pelaksanaan PTM 100%, hanya saja perlu ada upaya lebih dari pihak sekolah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Berarti kan anak-anak bisa langsung belajar dengan gurunya, bertatap muka, sehingga mungkin pembelajarannya lebih maksimal lagi. Cuma mungkin untuk masalah jaga jarak, tempatkan kembali. Kebersihan anak, cuci tangan, atau untuk kesehatan itu kan. Karena keterbatasan di kelas ini kan kita bergantian dari kelas 1 berganti ke kelas 2. Mungkin sebelum pembelajaran dibersihkan dulu atau bagaimana seperti itu. Pelaksanaan PTM 100% dilakukan sejak hari Senin hingga Sabtu. Nantinya akan ada evaluasi dari pihak sekolah. Sementara bagi murid yang sakit, maka akan ditangani unit kesehatan sekolah. Yanuari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.